我会尽快得到陨落心眼，替你炼制出躯体的。 Halo guys, gimana nih kabar kalian di tengah hujan yang terus melanda? Tetap jaga kesehatan biar enjoy dengerin kelanjutan cerita dari Xiaoyan. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan udah lempar kopi buat Mimin sebagai apresiasi lebih. Kuila, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang ditantang untuk menuju ke pertandingan kedua. Pada saat ini Xiaoyan menanyakan apa yang akan dipertaruhkan oleh tetua ketiga. Jika Xiaoyan menang, apa yang akan Xiaoyan dapatkan? Menanggapi pertanyaan tersebut, tetua ketiga pada saat ini memiliki ekspresi yang jelek. Ia pun benar-benar terkejut sesaat dan berpikir sejenak. Setelah agak cukup lama di bawah tatapan semua orang, tetua ketiga pun segera membuka mulutnya. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah yang Xiaoyan ingin untuk dipertaruhkan. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata Xiaoyan menginginkan keterampilan bertarung, resep obat, inti sihir, dan tiga hal aneh. Selama tetua ketiga bisa mendapatkannya, maka itu akan bisa digunakan sebagai taruhan. Dengan begitu pasti Xiaoyan akan menemani tetua ketiga sampai akhir. Selain itu, dengan status dari tetua ketiga, tidak akan mungkin bagi tetua ketiga untuk memberikan taruhan yang biasa-biasa saja. Pada saat ini hati tetua ketiga sedikit bergetar mendengar perkataan dari Xiaoyan. Taruhan ini benar-benar terlalu besar dan jika ia kalah, maka ia benar-benar akan kehilangan semua hartanya. Namun ia juga menyadari jika taruhannya terlalu kecil, maka Xiaoyan tidak akan menyanggupi untuk pertandingan ini. Akhirnya tetua ketiga pun merenung sejenak dan segera mulai berbicara. Ia berkata bahwa keterampilan bertarung dan yang lainnya benar-benar terlalu langka. Bagaimana jika mereka bertarung pada inti sihir? Bagaimana jika ia memberikan kepada Xiaoyan inti sihir bintang 5 dan bintang 6? Menanggapi hal itu, Xiaoyan hanya tersenyum, namun pada saat ini Xiaoyan tidak menjawab. Akhirnya Xiaoyan pun menghela nafas dan berkata bahwa inti sihir ini berguna bagi Xiaoyan untuk memperbaiki obat. Namun dengan kekayaan Xiaoyan sekarang tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Sepertinya inti sihir yang ditawarkan oleh tetua ketiga ini tidak akan terlalu berguna. Menanggapi hal tersebut, tetua ketiga pada saat ini pun terdiam. Semua orang menatap ke arah tetua ketiga, begitupun dengan para tetua lainnya. Mereka menyadari bahwa tetua ketiga adalah orang yang kaya. Tatapan mereka pada saat ini pun seperti meremehkan kepada tetua ketiga. Di bawah tatapan ini, tetua ketiga pun segera berpikir. Ia pun segera berkata jika menurut Xiaoyan taruhannya ringan, maka Xiaoyan sebaiknya menambahkan jumlahnya dan bagaimana dengan hal itu. Mendengar perkataan tersebut, Xiaoyan masih tetap terdiam seperti binasanya. Sementara itu di sisi lain, kepala klan Yao pada saat ini pun segera membuka mulutnya. Ia merasa tidak tahan dengan tetua ketiga yang terus menolak permintaan Xiaoyan. Ia segera berkata bahwa ia mengingat tetua ketiga memiliki beberapa resep dan keterampilan bertarung yang bagus. Selain itu, tetua ketiga tampaknya sangat yakin akan menang dalam pertandingan ini dan mengapa ia tidak menambahkannya. Mendengar perkataan dari kepala klan Diao ini, Xiaoyan pun seketika tersenyum. Xiaoyan segera berkata bahwa ia merasa tetua ketiga memiliki sesuatu yang disembunyikan. Selain itu, Xiaoyan tidak tahu berapa banyak inti sihir tingkat tinggi yang akan diberikan oleh tetua ketiga. Mendengar kata-kata Xiaoyan ini, tetua ketiga pun segera jatuh dalam situasi yang memalukan. Namun pada saat ini ia diam-diam merasa lega dan menyadari sepertinya Xiaoyan akan setuju dengan persyaratan inti sihir ini. Akhirnya ia pun menghela nafas dan berkata bahwa ia akan memberikan 300 inti sihir bintang 5 dan 10 inti sihir bintang 6. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun melambaikan tangannya kepada tetua ketiga. Tetua ketiga pun lanjut berkata, apakah penawaran ini terlalu sedikit? Jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan bisa menambahkan lebih banyak lagi.
Xiao Yan pun menghela nafas dan berpura-pura terlihat acuh tak acuh ketika Xiao Yan mulai berpikir. Xiao Yan pun segera berkata, sejujurnya Xiao Yan memiliki sedikit peluang untuk menang di kompetisi ini. Namun meskipun Xiao Yan kalah, hal itu sama sekali tidak berarti bagi Xiao Yan. Karena Xiao Yan telah menang sebelumnya, oleh karena itu mengapa Xiao Yan repot-repot untuk ikut bertanding? Meskipun begitu, bukan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk setuju dalam pertandingan. Tetapi pada saat ini pertaruhannya benar-benar harus jelas. Mendengar arti dari kata-kata Xiao Yan, tetua ketiga saat ini segera berpikir dengan keras. Akhirnya setelah ragu-ragu sejenak, ia pun segera menggertakkan giginya dan berkata dengan ekspresi sedih. Ia segera menawarkan 500 inti sihir bintang 5 dan 20 inti sihir bintang 6. Mendengar hal itu, Zeni pun segera berbisik kepada Xiao Yan. Zeni berkata bahwa jumlah ini hampir semua inti sihir tingkat tinggi yang telah ia kumpulkan selama puluhan ribu tahun. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun segera menoleh kembali ke arah tetua ketiga. Xiao Yan pun dengan enggan setuju dengan persyaratan yang diberikan oleh tetua ketiga. Xiao Yan pun segera berkata, demi ketulusan dari semua orang dan tetua ketiga, maka Xiao Yan akan segera patuh. Mendengar pernyataan Xiao Yan ini, ketua ketiga dan Yao Lingzi pada saat ini menghela nafas lega. Tetua klan Yao pun pada saat ini sedikit terkejut dan menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh arti. Ia menyadari bahwa murid barunya ini pasti memiliki idenya sendiri untuk memilih inti sihir tingkat tinggi sebagai taruhan daripada keterampilan bertarung dan resep obat. Ia pun tidak bertanya lagi dan segera mengangkat telapak tangannya sedikit dan mengumumkan dengan keras. Ia berkata bahwa keduanya tidak perlu beristri jahat terlalu lama dan mereka akan segera melanjutkan ke langkah selanjutnya. Mereka akan melanjutkan kompetisi di Aula Hati. Mendengar pengumuman ini, Xiao Yan pun mengerutkan keningnya. Xiao Yan tidak tahu tempat macam apakah itu, dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak bisa beristri jahat. Namun Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mengikuti peraturan yang ada. Akhirnya singkat cerita, semua orang pun muncul di depan sebuah bangunan di bagian terdalam barat laut klan Yao. Bangunan ini terlihat seperti kuil dengan bebatuan yang disusun. Tak lama setelah itu, kepala klan Yao pun segera berkata bahwa ini adalah biji bintang ungu yang sangat langka. Hal ini juga memiliki efek yang sangat baik pada pelestarian dan transmisi kekuatan jiwa. Leluhur mereka benar-benar membutuhkan banyak upaya untuk membangun kuil ini. Kuil ini dapat juga disebut dengan kuil pertanyaan hati. Namun seiring berjalannya waktu, jejak jiwa yang berada di dalamnya juga mulai berkurang. Sangat sedikit jejak jiwa yang tersisa di lantai pertama, oleh karena itu mereka akan mulai dari tingkat kedua. Jejak jiwa di lantai dua ini semuanya ditinggalkan oleh Duti Bintang 7. Kekuatan jiwa mereka pada dasarnya berada di puncak keadaan di. Seseorang tidak boleh mengaktifkan banyak jejak spiritual sekaligus. Sementara itu, jejak jiwa di lantai 3 semuanya ditinggalkan oleh Dodi Bintang 8 ke atas. Dengan begitu, kekuatan jiwa mereka juga semuanya di atas peringkat di lantai kedua. Jika kekuatan jiwa seseorang bisa menjawab pertanyaan yang berada di lantai kedua, kemungkinan kekuatan jiwanya akan melonjak dan kemungkinan ia bisa mencapai ke lantai ketiga. Mengingat hal tersebut, maka pada saat ini kompetisi ini akan diadakan di lantai kedua. Orang yang dapat bertahan lebih lama, maka ia akan menjadi pemenangnya. Setelah merasa cukup di lantai kedua dan memiliki kemampuan untuk melaju ke lantai ketiga, maka mereka diperbolehkan untuk segera lanjut naik ke lantai ketiga. Setelah menjelaskan hal ini, kepala klan Yao pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan Yao Lingzi. Xiao Yan pun segera menangkupkan tangannya sedikit ke arah kepala klan Yao untuk berterima kasih. Setelah itu Xiao Yan tersenyum sedikit kepada Zeni, Nan Erming, dan Ziyi sebelum akhirnya segera melayang menuju ke aula pertanyaan hati. Pada saat yang bersamaan, Yao Lingzi sudah memasuki aula pertanyaan hati selangkah lebih maju dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan sedikit tersenyum dan tekad tiba-tiba muncul di pupil matanya. Xiao Yan bergumam bahwa energi di sini sangat tidak stabil.
Oleh karena itu, apa gunanya mengambil langkah lebih cepat? Xiao Yan pun menghela nafas dan sosoknya segera masuk ke dalam kuil pertanyaan hati. Setelah masuk, Xiao Yan menemukan bahwa tempat ini benar-benar sangatlah gelap. Xiao Yan pun mencari keberadaan dari Yao Lingzi yang pada saat ini tidak diketahui. Xiao Yan pun berusaha untuk memahami situasi di sekitarnya. Tempat ini benar-benar sangat sunyi dan Xiao Yan segera bergumam bahwa ia benar-benar ragu apakah ini tanah suci dari klan Yao ataukah tempat pengasingan. Xiao Yan pun terus bergerak ringan, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak menemukan apapun. Xiao Yan hanya berjalan selangkah demi selangkah tanpa arah untuk waktu yang tidak diketahui. Akhirnya Xiao Yan merasa tidak tahan dan Xiao Yan berpikir sepertinya Xiao Yan harus segera melesatkan kekuatan spiritualnya. Kekuatan jiwa pun segera meninggalkan tubuh Xiao Yan dan melonjak seperti awan yang menyebar ke segala arah. Namun pada saat yang bersamaan, Xiao Yan mengingat perkataan dari kepala klan Yao. Kepala klan Yao mengatakan bahwa beberapa jejak spiritual tidak boleh diaktifkan pada suatu waktu. Xiao Yan pun segera menarik kekuatan spiritualnya. Namun hal ini benar-benar terlambat karena Xiao Yan pada saat ini segera melihat 5 kekuatan spiritual yang menghampiri Xiao Yan. Xiao Yan pun bergumam sepertinya ini maksud dan tujuan dari kepala klan Yao yang memerintahkan untuk tidak boleh mengaktifkan kekuatan spiritual pada satu waktu. Sementara itu di sisi lain, 5 kekuatan spiritual ini pun seketika mengelilingi Xiao Yan. Xiao Yan tidak memiliki waktu untuk mencegahnya dan 5 fluktuasi jiwa ini bergegas ke lautan kesadaran Xiao Yan. 5 kekuatan spiritual ini bertabrakan satu sama lain di lautan kesadaran jiwa Xiao Yan dan 5 pertanyaan terkandung di dalamnya. Kekuatan jiwa dari setiap jejak jiwa ini sudah cukup membuat Xiao Yan merasakan sakit kelapa. Pada saat ini Xiao Yan merasakan kesakitan yang luar biasa karena benturan 5 kekuatan spiritual. Meskipun Xiao Yan mati-matian mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melawan, pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak mendapatkan hasil dan masih terus merasakan kesakitan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini kelimpungan, sebuah desahan lembut segera datang dari dalam tubuh Xiao Yan. Ledakan yang sangat lembut tetapi mengandung kekuatan jiwa yang tak tertahankan segera menyapu. Fluktuasi 5 jiwa dalam kesadaran spiritual Xiao Yan langsung musnah tanpa jejak. Suara Zan Lao pun segera terdengar di telinga Xiao Yan ketika ia berkata bahwa Xiao Yan benar-benar berani memprovokasi kekuatan jiwa di puncak keadaan di. Terlebih lagi pada saat ini ada 5 jejak kekuatan spiritual. Zan Lao tidak tahu pada saat ini haruskah ia memuji Xiao Yan karena berani ataukah ia harus menyebut Xiao Yan idiot. Mendengar perkataan dari Zan Lao ini, Xiao Yan pada saat ini berusaha untuk menopang tubuhnya dan duduk. Setelah itu, Xiao Yan dengan cepat memasukkan segenggam obat ke dalam mulutnya. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya segera membuka mulutnya kepada Zan Lao. Xiao Yan meminta Zan Lao untuk berhenti mengolok-olok Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar tidak mengira bahwa ada kegelapan tanpa batas dan bahkan dapat menyerap cahaya jejak jiwa. Sementara itu, Zan Lao pada saat ini menatap sekelilingnya dengan tatapan sedikit curiga. Tak lama ekspresi Zan Lao pun tiba-tiba menjadi terkejut. Ia segera berkata bahwa ia tidak menyangka itu adalah batu yang aneh dan ini benar-benar tidak mengherankan. Jumlah batu aneh semacam ini benar-benar sangat sedikit. Ia tidak menyangka bahwa klan Yao memiliki begitu banyak batu ini dan mereka menggunakannya untuk membangun aula besar. Hanya saja sepertinya mereka hanya mengetahui batu ini bermanfaat untuk pelestarian kekuatan jiwa. Zan Lao khawatir mereka tidak tahu fungsi sebenarnya dari batu ini. Menanggapi perkataan dari Zan Lao ini, Xiao Yan pun seketika mengerutkan keningnya di tengah kebingungan. Melihat ekspresi kebingungan dari Xiao Yan, Zan Lao pun segera lanjut mulai menjelaskan. Zan Lao berkata bahwa begitu batu ini membentuk segel akan ada semacam denyut di dalamnya. Denyut ini sangat mirip dengan frekuensi detak jantung manusia dan sangat mudah membuat orang merasa gelisah tanpa alasan. Selain itu, tanah dan dinding ini dicat dengan semacam cat ajaib yang dapat menyerap sebagian besar cahaya.
Itulah mengapa pada saat ini tempat ini benar-benar sangat gelap. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun bergumam mengapa gurunya tidak memberitahu hal ini. Zhan Lao pun mengerutkan keningnya setelah mendengar gumaman dari Xiao Yan. Ia pun segera bertanya kepada Xiao Yan apakah yang dimaksud dengan perkataan guru. Xiao Yan pun tersadar dan segera memberitahu semuanya kepada Zhan Lao. Mendengar penjelasan singkat dari Xiao Yan ini, Zhan Lao pun berkata bahwa Xiao Yan benar-benar sangat beruntung. Karena kepala klan Yao telah menerima Xiao Yan sebagai muridnya, maka ia akan menganggap Xiao Yan sebagai penggantinya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ia telah mewariskannya kepada Xiao Yan. Selain itu, Zhan Lao mengira sepertinya kepala klan Yao juga mungkin tidak mengetahui bahwa batu ini memiliki efek seperti itu. Zhan Lao pun segera mengalihkan topik pembicaraannya dan berkata kepada Xiao Yan dengan sedikit serius. Ia berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini jangan terlalu banyak berpikir dan harus memanfaatkan kesempatan ini. Jangan keluar terlebih dahulu jika Xiao Yan tidak mendapatkan cukup keuntungan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Zhan Lao pun segera menghilang seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan sedikit terkejut karena Xiao Yan masih memiliki banyak pertanyaan yang belum ia tanyakan. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan segera menekan emosi di dalam hatinya. Xiao Yan pun segera menatap ke arah sekeliling batu aneh yang pada saat ini benar-benar diliputi dengan kegelapan. Xiao Yan pun bergumam bahwa benar-benar tidak mungkin untuk melanjutkan semua ini seperti ini. Apa yang harus Xiao Yan lakukan pada saat ini? Bersamaan dengan itu, api biru keabu-abuan di kedalaman mata Xiao Yan terpantul dari telunjuknya. Xiao Yan pun segera menggerakkan tangannya dan menatap kosong ke arah jari-jarinya. Xiao Yan pun melihat setitik cahaya cerah dan menyadari sesuatu. Xiao Yan pun bergumam mengapa Xiao Yan pada saat ini tidak memanfaatkan api surgawi di dalam tubuhnya. Akhirnya api surgawi pun segera menyembur dari seluruh tubuh Xiao Yan seperti api unggun. Lingkungan di sekitar Xiao Yan tiba-tiba menyala dan bidang penglihatan Xiao Yan segera meluas. Xiao Yan pun segera menggaruk kepalanya dan berkata mengapa Xiao Yan tidak terpikirkan hal ini sejak awal. Tampaknya Xiao Yan benar-benar telah kacau selama periode waktu ini. Akhirnya Xiao Yan pun melihat sekeliling di mana aula ini benar-benar sangat besar. Bersamaan dengan itu, Xiao Yan melihat setitik cahaya di kejauhan dan bergumam mungkinkah itu adalah jejak jiwa. Xiao Yan pun berjalan perlahan mendekati jejak jiwa yang berada di hadapannya. Setelah sampai dan mendekat, Xiao Yan pada saat ini tidak berani bertindak gegabah. Namun Xiao Yan menyadari bahwa Xiao Yan tidak akan tahu apa yang terjadi jika Xiao Yan tidak mencoba. Akhirnya Xiao Yan menekan keraguan-raguan di dalam hatinya dan kekuatan spiritual segera melonjak dari dalam laut kesadarannya. Kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini dengan lembut menyentuh jejak jiwa yang redup di hadapannya. Jejak jiwa pada saat ini hanya bergetar sedikit sebelum akhirnya kembali terdiam. Namun bersamaan dengan itu, jejak jiwa lain segera terbang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat menundukkan kepalanya dan berjongkok membiarkan jejak jiwa ini melayang di atas kepalanya. Tak lama setelah itu, kekuatan jiwa yang baru saja datang segera memperkuat kekuatan jejak jiwa di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pun dengan hati-hati mencoba mengeluarkan beberapa utas kekuatan spiritualnya yang dirubah menjadi seukuran satu jari. Bersamaan dengan itu, jejak jiwa yang berada di hadapan Xiao Yan pun dengan cepat menghilang. Xiao Yan seketika merasakan bahwa kekuatan jiwa ini telah muncul di lautan kesadaran Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar tidak tahu bagaimana jejak jiwa ini menembus beberapa penghalang jiwa yang telah dibuat oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini merasakan keringat dingin yang keluar dari pori-porinya. Xiao Yan pun segera merasakan kekuatan jiwa yang memasuki lautan kesadaran jiwanya. Xiao Yan pun bergumam bahwa dampak dari jejak jiwa bintang 7 Dodi ini benar-benar kuat dan sulit untuk dilawan. Xiao Yan pun pada saat ini mengendalikan kekuatan spiritualnya untuk meleburkan kekuatan jiwa dari bintang 7 Dodi. Bersamaan dengan itu, fluktuasi dari jejak jiwa bintang 7 Dodi ini seketika melonjak. Xiao Yan tanpa sadar merasakan ketakutan di dalam hatinya.
Xiaoyan melihat jejak kekuatan spiritual ini yang pada saat ini membentuk sebuah sosok. Pada saat ini Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain selain membentuk kekuatan jiwanya menjadi sosoknya sendiri. Sosok Xiaoyan pun membungkuk di depan jejak spiritual tersebut. Dengan mengkhawatirkan keselamatannya, Xiaoyan pun dengan tulus memberikan hormat. Bersamaan dengan itu, sosok yang terbentuk dari kekuatan jiwa Duri Bintang 7 pun seketika tertawa dengan keras. Setelah tertawa keras, sosoknya pun pada saat ini segera terdiam. Xiaoyan pun menunggu reaksi dari sosok tersebut, namun setelah setengah jam Xiaoyan tidak mendapatkan hasil. Akhirnya Xiaoyan menebak bahwa jika Xiaoyan bertahan lebih lama lagi, sepertinya sosok ini akan cenderung mengamuk. Xiaoyan pun melihat sosok tersebut yang pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan dengan cepat mulai berbicara dengan berani. Xiaoyan pun menakupkan tangannya dan meminta agar senior mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan. Sosok tersebut pun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan memulai membuka mulutnya. Ia pun berkata bahwa aula pertanyaan hati ini bagi orang lain adalah kuil untuk memecahkan teka-teki. Tetapi bagi dirinya aula ini hanya untuk menghilangkan penyesalan. Ia benar-benar merasa menyesal karena di sepanjang hidupnya ia tidak memiliki murid. Oleh karena itu ia pun segera masuk ke dalam aula ini dan meninggalkan jejak jiwanya. Dengan meneruskan lebih banyak kekuatan jiwa ini, maka ia tidak akan terlalu menyesal. Setelah mengatakan hal tersebut, sosok itu pun segera melangkah dan menatap dengan tajam ke arah Xiaoyan. Setelah mendekat, sosok itu mulai menjadi samar-samar ilusi dan mulai melebur ke lautan kesadaran Xiaoyan. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini merasa sangat beruntung karena telah dikaruniai jiwa seorang Duri Bintang 7. Namun meskipun begitu, sangat disayangkan kekuatan jiwa ini tidak banyak tersisa karena telah terluka. Xiaoyan pun menghela nafas dengan penuh syukur karena Xiaoyan pada saat ini juga telah mendapat banyak manfaat. Segera setelah itu Xiaoyan merasakan fluktuasi di dalam kekuatan jiwanya. Xiaoyan pun merasakan semua kesedihan yang dirasakan oleh kekuatan jiwa yang baru saja menyatu di dalam lautan kesadaran jiwa Xiaoyan. Xiaoyan pun tanpa sadar tiba-tiba berlutut membenturkan kelapanya sebagai penghormatan. Setelah itu Xiaoyan pun segera berdiri dan pada saat ini Xiaoyan menyadari kekuatan jiwa Xiaoyan telah meningkat. Namun tak lama Xiaoyan merasakan kekuatan jiwa yang sangat kuat yang menyapu dan berubah menjadi 9 karakter yang hampir padat di lautan kesadarannya. 9 karakter besar ini terus naik turun dengan tekanan dan penindasan yang bergelombang di dalam lautan kesadaran jiwa Xiaoyan. Xiaoyan pun segera merasakan sakit yang parah seperti ditusuk benda tajam. Xiaoyan menatap 9 karakter besar di lautan kesadarannya dan menyadari bahwa ini adalah sebuah pertanyaan. Xiaoyan membaca karakter yang mengandung pertanyaan, mengapa bertanya kepada hati. Menyadari pertanyaan ini, Xiaoyan pada saat ini benar-benar kesulitan untuk menjawab. Xiaoyan pun terus berpikir di tengah-tengah kebingungan ini. Xiaoyan pun segera membuka mulutnya untuk menjawab pertanyaan tersebut secara perlahan. Xiaoyan berkata bahwa seorang yang bertanya pada hatinya adalah bertanya pada jiwanya sendiri. Apa yang ia pikirkan akan dapat memecahkan segala kebingungan. Sementara untuk menjawab pertanyaan mengapa harus bertanya pada hatinya adalah agar menghilangkan keraguan di dalam hati. Faktanya bertanya kepada hati hanya untuk mendapatkan ketenangan di dalam pikiran. Setelah Xiaoyan menjawab, karakter besar ini pun tiba-tiba bersinar dengan cahaya perak. Bersamaan dengan itu karakter ini segera melebur menjadi cahaya abu-abu perak yang menutupi seluruh permukaan lautan kesadaran Xiaoyan. Xiaoyan kembali merasakan bahwa kekuatan spiritualnya pada saat ini melonjak. Tak lama setelah itu Xiaoyan menghadap ke arah karakter yang tersisa dan menyadari bahwa Xiaoyan harus menjawab semua pertanyaan ini. Akhirnya Xiaoyan pun menghabiskan waktu 1 bulan untuk menjawab pertanyaan ini. Setelah menyerap sisa kekuatan spiritual dari beberapa jejak jiwa, Xiaoyan menemukan bahwa kekuatan jiwanya di puncak keadaan di pada saat ini benar-benar telah meningkat.
Jika kekuatan spiritual Xiaoyan sebelumnya seperti sungai besar, maka pada saat ini Xiaoyan memiliki kekuatan yang seperti lautan luas. Xiaoyan benar-benar terkejut karena kecepatan peningkatan kekuatan jiwa ini benar-benar mengejutkan. Setelah beristri jahat diam beberapa saat, tubuh yang telah lelah ini pun segera mendapatkan kembali vitalitasnya. Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini Xiaoyan telah mencapai puncak keadaan di dan dalam tahap yang penuh. Oleh karena itu Xiaoyan berpikir sepertinya tidak ada gunanya untuk menyerap kekuatan jiwa yang berada di sini. Xiaoyan berpikir haruskah ia pada saat ini melangkah ke tahap ketiga. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan yang terbiasa dengan bahaya dan peluang pun memutuskan untuk melaju ke lantai ketiga. Sementara itu di sisi lain, pada saat yang bersamaan di pintu ruang lain di lantai dua, ada seseorang yang tergeletak di tanah. Sosok ini adalah Yao Lingzi dengan rambut yang acak-acakan dan wajah yang berlumuran darah. Pakaian abu-abunya compang-camping berlumuran darah merah tua. Yao Lingzi yang biasanya bertahan lebih dari 2 bulan pada saat ini telah bertahan selama 3 bulan. Meskipun keadaannya pada saat ini benar-benar mengenaskan, namun Yao Lingzi dipenuhi dengan kegembiraan. Ia merasa kemampuannya yang pada saat ini telah meningkat dan ia yakin bahwa Xiaoyan tidak akan bisa melampaui kemampuannya. Akhirnya ia pun segera bangkit dan berniat untuk segera keluar. Yao Lingzi pada saat ini bukan tidak mau menyerap sisa jejak energi lainnya, tetapi ia memang tidak memiliki kemampuan. Akhirnya Yao Lingzi pada saat ini segera memutuskan untuk keluar. Bersamaan dengan Yao Lingzi yang keluar, pada saat ini Xiaoyan baru saja memasuki pintu lantai ketiga. Sementara itu di luar aula, pada saat ini keheningan benar-benar melonjak. Kesunyian yang mematikan pada saat ini seketika berubah menjadi keterkejutan. Sosok Yao Lingzi dengan gembira segera keluar dan menatap ke arah kerumunan. Namun pada saat ini sorakan yang diharapkan oleh Yao Lingzi benar-benar tidak keluar. Yang dapat dilihat oleh Yao Lingzi pada saat ini hanyalah keterkejutan. Ia pun segera menatap ke arah tetua ketiga yang memiliki ekspresi dipenuhi dengan kesedihan. Seketika ia pun menyadari dan hatinya tiba-tiba dagdikduk der. Pikiran Yao Lingzi seketika berdengung dan tiba-tiba menjadi kosong dan dadanya terasa seperti dipukul dengan palu yang berat. Yao Lingzi pun segera mengikuti pandangan semua orang dan berbalik dengan tiba-tiba. Pandangannya seketika terjatuh ke lantai tiga dari aula pertanyaan hati. Ia melihat pada titik cahaya yang redup yang menyala dengan simbol di sebelah kiri. Tubuhnya pada saat ini seketika menjadi kaku dengan hati yang bertanya-tanya. Bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini bisa mencapai ke tahap 3? Ia benar-benar terkejut dibarengi dengan kesedihan yang mendalam. Ia menatap kosong ke depan dan matanya benar-benar dipenuhi dengan kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa ia akan kalah oleh Xiaoyan yang baru saja datang ke benua Dodi. Mengapa Xiaoyan pada saat ini bisa melampaui kemampuannya padahal ia sering berlatih di aula ini? Tubuh Yao Lingzi pada saat ini bergetar hebat dan seteguk darah segera keluar dengan liar. Mata Yao Lingzi pada saat ini segera menjadi gelap sebelum akhirnya Yao Lingzi terjatuh pingsan. Barulah pada saat ini semua orang segera terbangun dari keterkejutan mereka. Mata mereka segera menatap ke arah Yao Lingzi dalam diam dan mata mereka yang dipenuhi dengan rasa kasihan. Sementara itu, tetua ketiga segera melangkah maju untuk mendukung Yao Lingzi yang terjatuh. Ia dengan cepat mengeluarkan ramuan dan menuangkannya ke dalam mulut Yao Lingzi. Tak lama setelah itu, Yao Lingzi pun segera mendapatkan kembali vitalitasnya dan segera berdiri tegak. Ia segera menuju ke lantai tiga aula. Ia berteriak dengan ekspresi gila dengan dipenuhi kemarahan. Ia berteriak bahwa ia tidak tahu cara apa yang digunakan oleh Xiaoyan untuk sampai ke sini. Tetapi jika Xiaoyan masuk ke lantai tiga, maka Xiaoyan akan mati. Dengan begitu, jika Xiaoyan mati, maka Yao Lingzi akan menang. Setelah berteriak dengan seluruh kekuatannya, ia pun segera memiringkan kelapanya dan dengan alasan yang tidak diketahui, ia pun kembali pingsan. Sementara itu, semua orang yang mendengar perkataan dari Yao Lingzi ini seketika tertegun.
Semua orang menyadari bahwa perkataan dari Yao Lingzi ini benar-benar tidak menghormati klan Yao. Pandangan mereka yang awalnya dipenuhi dengan belas kasih pada saat ini berubah menjadi penghinaan. Sementara itu, para tetua lainnya pada saat ini menghela nafas dan menatap ke arah lantai 3 aula. Mereka bergumam bahwa Xiaoyan ini benar-benar memiliki kemampuan yang bagus. Ia bisa bertahan selama 3 bulan ketika ia pertama kali memasuki aula. Selain itu, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam keluarga klan Yao. Namun sayangnya Xiaoyan masih terlalu muda dan ia berharap Xiaoyan bisa bertahan dalam periode waktu ini. Menanggapi perkataan tersebut, tetua kedua pada saat ini sedikit mengangguk. Ia menatap ke arah kepala klan Yao dan berkata bahwa Xiaoyan sangat jelas telah memenangkan kompetisi ini. Jika kepala klan Yao pada saat ini masuk untuk mencegah Xiaoyan memasuki lantai ketiga, mungkin masih ada waktu untuk menyelamatkan Xiaoyan. Mendengar perkataan dari tetua kedua ini, tetua ketiga pun seketika membalas perkataan tersebut seperti guntur. Urat di dahinya pada saat ini menonjol. Ia segera berkata bahwa tetua tidak boleh merusak aturan. Mereka yang memasuki aula harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dengan begitu, maka tidak boleh ada kekuatan eksternal yang ikut campur tangan. Pada saat ini semua orang benar-benar menyadari bahwa tetua ketiga ini benar-benar menginginkan Xiaoyan untuk mati. Di sisi lain, tetua kedua pun pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ia segera berkata bahwa Xiaoyan adalah murid dari kepala klan Yao dan bagaimana bisa disebut dengan orang luar. Selain itu, tetua ketiga juga telah melihat bahwa kemampuan Xiaoyan ini benar-benar bagus. Semua orang juga menyadari semakin Xiaoyan memiliki potensi yang tidak terbatas, maka akan semakin bermanfaat bagi klan Yao mereka. Terlebih lagi kompetisi ini hanyalah kontes antara generasi muda. Sekarang hasil dari kontes ini sudah ada di benak semua orang. Sebagai tetua ketiga yang terhormat dari klan Yao, mengapa ia harus bertarung melawan junior? Menanggapi hal itu, kepala klan Yao juga pada saat ini terlihat marah. Ia pun segera bertanya dengan keras kepada tetua ketiga, mungkinkah tetua ketiga akan senang melihat cucunya mati di lantai ketiga? Wajah dari tetua ketiga pada saat ini tiba-tiba berubah. Tetua ketiga mungkin berani menentang tetua kedua, tetapi ia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menahan amarah kepala klan Yao. Namun meskipun begitu, ia pun segera berkata bahwa memang persaingan ini adalah masalah di antara mereka berdua. Namun karena Xiaoyan bersikeras sendiri, maka ia percaya bahwa peraturan tidak boleh dirusak. Mata kepala klan Yao pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah. Tepat ketika kepala klan Yao tidak bisa menahan diri dan hendak bergegas ke aula, Zeni pun segera berteriak setelah melihat Xiaoyan yang baru saja memasuki lantai ketiga. Baik kepala klan Yao dan semua orang pada saat ini segera menatap ke arah lantai tiga aula. Zeni pun segera bertanya apakah ada perbedaan lain selain fakta bahwa lantai 3 jauh lebih kuat. Selain itu, tingkat kultivasi apa yang dibutuhkan untuk memasuki lantai ketiga? Kepala klan Yao pun menjawab tanpa berpikir bahwa persyaratan minimumnya adalah memiliki kekuatan jiwa keadaan di tingkat penuh. Zeni, Nan Erming, dan Ziying pada saat ini seketika terkejut mendengar hal tersebut. Mereka menyadari bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan berada di keadaan puncak keadaan di. Namun mereka menyadari bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan belum mencapai tahap penuh. Oleh karena itu, mereka semua benar-benar sangat khawatir mengenai Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah memasuki lantai ketiga.